Kelas 7 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 124 lagi ya, bagian 6, section 6, listening. Nah, di sini kalian mendengarkan audio 1-3, ada 3 siswa yang saling memperkenalkan diri. Ada 2 bagian dari audio ini, kamu bisa mendengarkan bagian 1 dan kemudian bagian 2, atau kamu bisa mendengarkannya keduanya sekaligus. Nah, untuk kalau ada punya kata-kata yang sulit, bisa kalian cari lihat di workbox pada bagian akhir dari bab ini. Nah, sekarang kita masuk pada kita dengarkan dulu listening-nya. Ini kondisinya before class ya. Artinya sebelum masuk bunyi lonceng masuk sekolah. Nah, itu dia. Nah, sekarang mari kita dengarkan bersama-sama. Andre, hi, Galen. How are you? Galen, fine, thanks. How about you? Andre, yeah, I'm okay. By the way, this is Manita. Galen, hi Manita, nice to meet you. Manita, nice to meet you, too, Galen. Andre, Manita is our classmate. Today is her first day at school. Galen, oh, I see. Andre, Manita likes playing mobile games, too. Manita, and I also love drawing manga. Galen, cool. I love manga but I can't draw. Andre, you know, we can play mobile games together. Galen, the more, the merrier. Manita, right. By the way, I've got to find my seat. See you later, guys. Nah, itu dia audio 1-3-nya. Sekarang kita terjemahkan. Hai Galang, apa kabar? Nah, di sini dia ya. Nah, itu dia. Hai Galang, apa kabar? Baik, terima kasih. Bagaimana dengan kamu? Ya, saya baik-baik juga. Kemudian ngomong-ngomong, ini kenalkan Monita. Hai Monita, senang bertemu dengan kamu. Senang juga bertemu dengan kamu Galang. Monita teman sekelas kita. Sekarang hari ini adalah hari pertama dia masuk sekolah. Oh, begitu. Oh, I see, itu artinya ya. Bagian 2. Monita suka juga bermain mobile games, permainan game di HP ya. Dan saya juga suka menggambar manga. Manga ini adalah gambar-gambar yang sedang keren gini sekarang ya, gambar kartun ya. Hebat, cool, itu hebat ya. Saya suka manga tetapi saya tidak bisa menggambar. Kamu tahu enggak, kita bisa bermain mobile games bersama-sama. Lebih banyak orang, lebih meriah. Baiklah, ngomong-ngomong, saya harus mencari tempat duduk saya dulu. Sampai jumpa. Nah, itu dia terjemahannya. Sekarang kita masuk pada halaman 25 lagi ya. Dengarkan kembali audio 1-3, lingkari huruf yang di worksheet 1-9, angka ya, huruf ya. Yang benar berdasarkan percakapan. Nah, percakapan yang di atas tadi ya. Jadi artinya kalian akan mencari yang mana yang benar ada percakapannya yang di atas. Sekarang kita lihat. Hai Galang, how are you? Ada ya. Ini juga ada, benar. Apa kabarnya? Seperti itu. Ya, ini benar. Yang B itu tidak ada. Good morning, Andre. Tidak ada dalam percakapan. I'm okay, thanks, juga tidak ada. This is Monita, ada yang D. Kemudian, you are so nice, tidak ada di dalam percakapan, jadi tidak dilingkari. See you later, ada, bagian F ini ada. Nah, itulah dia, see you later-nya. Nah, itulah dia untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya, dan jangan lupa juga untuk klik tombol gabung di channel ini untuk mendukung agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.